Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore sobat youtuber dimanapun Anda berada. Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya, dan semoga sedang dalam berbahagia selalu. Pastinya lagi masih pada puasa ya. Kali ini saya akan memasak soto bening ayam. Soto ayam bening. Dan bahan-bahannya ayam. Ini ayam sekitar setengah kilo ya teman-teman ya. Dagingnya itu ayam setengah kilo. Ini saun, dan ini sayurannya toge sama engkol. Terus tergantung selera ya teman-teman, bisa pakai engkol aja, tergantung selera bisa pakai toge aja, bisa juga semuanya tergantung selera ya teman-teman. Kemudian ini buat bikin sambelnya, cabai rawit nanti direbus dibikin sambalnya. Kemudian ini bawang udah dikupasi, nanti saya mau diiris buat bawang gorengnya. Itu kecap bango, dan ini garam sasa, ini gula teman-teman, gula, dan bumbunya ada bawang putih, ada 8 siung ya teman-teman, bawang merah sama ukurannya ya 8 siung, ini jahe, ada kunir, ada kemiri, dan ini merica ya teman-teman, merica butir, ketumbar, daun salam, daun jeruk, ini serai, masako, tidak ketinggalan teman-teman, dan bawang daun sama seledri ini sama bakung, dan ini tomatnya buat pelengkap aja ya teman-teman ya, nanti kalau mau dimakan aja ditaruh di mangkok. Dan itu teman-teman bahan-bahan dan bumbu-bumbunya udah saya siapin. Nanti ayam mau saya rebus dulu sebentar. Oke teman-teman, simak selanjutnya. Oke teman-teman, airnya udah mendidih buat ngerebus ayam. Sebentar aja ya teman-teman, asal ngilangin lendir-lendir aja, nggak lama. Nanti lamanya ditaruh di ini nih kuah, tapi kan belum dibikinin bumbunya ya, sekitar asal celup-celup aja tuh teman-teman, hilangin bau-bau, jadi harus steril ya, ini kan ayam negeri. Udah teman-teman, nggak nyampe 5 menit ya. Udah saya matiin kompornya, saya angkat, nanti akan saya masukin ke panci yang udah disediain air sama bumbu. Saya rebus cabai rawit, kita rebus dulu. Oke, kita pertama rebus itu apa, lupa, merica butir ya saya tumbuk, sama ketumbar terlebih dahulu, sedikit aja ya teman-teman, jangan semuanya. Oke, saya tumbuk.
saya masukkan bawang putih, kemudian bawang merah, kunir, jahe, dan kemiri. Saya tumbuk ya. Oke. Saya kasih gula. Gula 1 sendok setengah ya, teman-teman. Nanti bisa kurang nanti kalau misalnya udah dicicipin ya, teman-teman. Takutnya kemanisan. 1 setengah ya, teman-teman ya. Kemudian saya kasih garam. Dua sendok agar. Nanti bisa ditambahin kalau misalkan kurang asin, soalnya ini kan nanti pakai masako ya, teman-teman. Ini 2 sendok sasa. Saya tumbuk ya, teman-teman. Bumbunya kuning, nanti biar kuahnya kuning. Ini bisa buat ide usaha jualan soto ayam bening. Nanti ayamnya digoreng, disuwir-suwir. Sudah, teman-teman. Masukkan serai, daun salam 3 lembar, daun jeruk 3 lembar, kita geprek aja. Oke, teman-teman. Kita iris bawang buat goreng bawangnya ya, teman-teman. Taburin. Kemudian oseng bumbunya. Oseng bumbu. Sampai harum ya, teman-teman. Sudah harum, teman-teman. Kasih air. Oke.
masukin. Masukin ayam, nanti ayamnya kan ikut direbus di sini, nanti diangkat baru digoreng ya teman-teman. Oke, lumut mendidih. Sambalnya lagi digoreng. Oke teman-teman, udah beres, kita tinggal racik. Ini mangkoknya kosong, mau diisi begini ya teman-teman. Sohunnya dulu, kemudian toge. Empol. Kemudian seledri. Ayam disuwir. Suwir ya teman-teman ayamnya. Cemitin, terserah selera di ayamnya. Kemudian tomat, tomat sesuai selera. Kemudian bawang goreng lengkap ya teman-teman. Kemudian kecap, sesuai selera. Kemudian sambal, sambalnya teman-teman. Nah,
Oh, segini dulu. Kemudian saya kasih kuahnya, teman-teman. Kuahnya. Oh, sedap. Ini soto ayam bening. Nanti ini kan belum dirasain ya teman-teman ya. Nanti bisa ditambahin masako. Kalau ditambahin masako dipanasin lagi ya teman-teman airnya. Biar larut. Bisa ditambahin masako, garam, sasa itu pokok utamanya. Kalau kurang sedap ya. Oke, selamat mencoba. Mudah-mudahan enak ya teman-teman ya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.